untuk support Corona gimana dari masing-masing? Sangat. Ini saat waktu yang tidak terlalu gampang ya. Kayaknya nggak ada banyak orang yang tahu apa yang akan apa kayak you don't know that this will happen. Kita selalu mikirin akan terjadi suatu hari tapi nggak tahu kapannya. Jadi apa kayak presence yang Luna itu ngebantu aku banget untuk go through a hard time gitu. Dan dia juga apa Luna ngebantu juga waktu itu kita ke rumah sakit bareng gitu. Dan kita juga sempat ngomong kayak ada obrolan gitu untuk keluar dari rumah sakit, soalnya kan mama udah kayak agak capek waktu itu di rumah sakit. Jadi kita bilang kayak mungkin kita ke rumah atau mungkin ke apartemen. Dan Luna sangat baik untuk kayak nawar kayak di rumahku aja deh biar lebih gampang, juga kita deket banget dari rumah sini gitu. Akhirnya kita bawa mama ke rumah Luna, walaupun we had to convince my mom a bit. Kita convince my mom, soalnya kan mama aku kayak gak enakan banget orangnya. Kayak udah mah gak apa-apa ya, apa, kita biar rame-rame di situ. Nanti keluarga juga masih bisa tetap datang, soalnya kan cuman deket banget gitu. Gitu. So yeah, that's it. Itu sih apa bantuannya Luna. Support. Iya, supportnya Luna ke keluarga kita. But you know it's not like heavy stuff. Itu juga mama gak pernah seperti itu sih. Jadi gitu. Anyway, terima kasih banyak udah datang dan juga have a good night. Bye. Okay. Thank you. Thank you.